Walaupun tidak ada aral yang berarti, namun penghitungan rekapitulasi suara di Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa terkesan lamban. Sampai Selasa 15 April menjelang pukul 22, penghitungan suara masih belum selesai. Kelurahan Kabil memang basis massa di Kecamatan Nongsa yang bergabung dengan Dapil 3 dengan jumlah DPT sekitar 19.555 jiwa dan meliputi 52 TPS dengan rata-rata 400 lebih suara di setiap TPS. Sejak penghitungan suara di Kelurahan Kabil 10 April lalu yang berlokasi di salah satu ruko berdekatan dengan kantor Lurah Kabil, antusias para pendukung partai maupun caleg sangat tinggi yang rela bertahan di lokasi penghitungan suara. Masa pendukung pun menggelar tikar di teras ruko untuk menjaga kotak suara yang berisi suara masyarakat pemilih. Munawar, Ketua Pelaksana Pemungutan Suara Kelurahan Kabil Nongsa, menyatakan lambannya penghitungan suara karena banyaknya saksi yang protes dan meminta penghitungan perolehan suara oleh petugas PPS dalam satu partai ataupun per satu TPS. Dan kedua sudah kami rekap. Rekapnya selesai kemarin, Pak. Yang direkap pertama mana, Pak? DPD pertama, apa? DPD. Ya. DPD sudah kita rekap dan semuanya kita sudah bagi pada saksi-saksi masing-masing DPD-nya. Deklarasi sebenarnya tidak ada, cuma ini ya saja. Jadi rekan-rekan kita dan saksi-saksi masing partai itu yang minta bahwa perhitungan suara dengan PPS ini harus transparan. Jadi kita memang buka transparansinya, tapi kita ikut aturan juga. Tapi berniat juga, Pak, untuk transparansi kan gitu kan, Pak? Iya, tetap. Karena ini kan kita plenonya, pleno hasil kerja KPPS. Ya. Kita hanya penyelenggara aja. Jadi kita apa yang disampaikan KPPS ya kita plenokan. Diperkirakan penghitungan suara di Kelurahan Kabil Nongsa akan selesai pada hari Rabu 16 April. Gamal Purba dari Batam mengabarkan.